Pemirsa, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 di Sentul Bogor. Di hadapan 600 peserta Ijtima, Amin menyampaikan visi dan misinya yang mengutamakan keadilan dan kemakmuran. Ya pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 di Sentul Bogor. Ijtima ini diselenggarakan untuk membahas isu-isu terkini mulai dari penanggulangan darurat LGBT hingga rekomendasi sikap dalam pemilu 2024. Di hadapan 600 peserta, pasangan Amin memaparkan visi dan misinya yang berfokus pada keadilan dan kemakmuran masyarakat. Terima kasih atas undangan untuk bisa hadir di dalam kegiatan Ijtima Ulama, dan dalam kesempatan ini tadi kami menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi kami, yaitu Indonesia adil makmur untuk semua. Dan tadi kami paparkan, kata kuncinya adalah menghadirkan rasa keadilan, memastikan bahwa di negeri ini rasa keadilan itu hadir, baik di sektor ekonomi, sektor politik, sektor hukum, di mana keadilan menjadi pegangan utama, dan juga sektor-sektor yang lain. Nantinya Ijtima Ulama ini akan menghasilkan fakta integritas untuk menjadikan pedoman dalam memilih Capres-Cawapres. Dari Bogor, Jawa Barat, Zainuddin Duhan, Dwi Kustantyo, TV One mengabarkan.